Sahabat Mekananda dari channel Pojatek. Di video saya kali ini, saya akan mengatasi mesin pemotong rumput. Ketika dihidupkan, dia langsung ngegas. Padahal posisi gas dalam posisi normal. Nah, kira-kira kenapa? Agar kalian mengetahui videonya secara lengkap, tonton videonya sampai selesai. Tetapi sebelum lanjut ke video, tentunya jangan lupa dukung channel kami dengan tekan tombol subscribe, like, dan share agar saya lebih semangat lagi membuat video tentang alat teknik dan konstruksi lebih banyak lagi. Oke, penyebab mesin pemotong rumput dihidupkan langsung ngegas itu ada beberapa macam ya. Yang pertama, sulur gas terlilit di kabel stik mesin pemotong rumput. Yang kedua, setelan gas terlalu kencang. Yang ketiga, per pegas pengembali jarum skep lemah dan sulur gas macet. Dan yang terakhir, setelan sulur gas terlalu longgar. Ya, kita coba hidupkan terlebih dahulu mesin pemotong rumputnya ya. Nah, selanjutnya langsung saja kita ke cara mengatasi mesin pemotong rumput dihidupkan langsung ngegas. Untuk yang pertama, ini dapat dilihat kabel gasnya ini terlilit dengan kabel fleksibel dari mesin pemotong rumput ya. Nah, ini dapat dilihat ya, karena sulur gasnya ini terlilit di kabel fleksibel mesin potong rumput, gasnya ini jadi tertarik, dapat dilihat ya ini. Nah, ini ya, ini dalam posisi tertarik. Nah, langsung saja kita benarkan sulur gasnya ini yang terlilit di kabel fleksibelnya. Nah, ini dapat dilihat sulur gasnya yang di sebelah sini sudah tidak tertarik lagi ya. Ini sudah aman ya. Nah, selanjutnya kita coba hidupkan ya. Nah, itu tadi ya, sudah saya coba benarkan kabel sulur yang terlilit di kabel fleksibel mesin pemotong rumput, tetapi saat dihidupkan masih langsung ngegas. Untuk selanjutnya kita coba untuk mengendorkan angin-angin di bagian karburator itu, kita kendorkan. Nah, selanjutnya kita coba hidupkan kembali. Nah, itu tadi dapat dilihat ya, saya sudah mencoba untuk menurunkan setelan angin-angin karburatornya, tetapi tetap saja gasnya belum bisa turun, masih tinggi. Untuk selanjutnya saya akan mencoba untuk mengecek sulur gas dan per pegas pengembali jarum skep. Nah, itu kita cek sulur gasnya apakah macet atau di per pegasnya sudah lemah. Nah, langsung saja kita coba cek di sini. Nah, tetapi sebelum kita mulai mengecek, ini kita lepas dulu ya, tutup filternya. Untuk mempermudah ketika kita mengecek sulur dan per pegas pengembali jarum skep. Langsung saja ya, kita buka. Lalu tinggal kita buka saja ya ini. Saja kita cek, kita coba tarik dari tuas gas yang berada di pegangan ya. Ini saya coba tarik ya,
sepertinya untuk bagian sulur gas dan perpegas pengembali jarum skepnya ini tidak bermasalah. Ini saya coba tarik ya. Karena tidak ada masalah, ini kita pasangkan kembali ya. Cara mengatasi yang terakhir adalah kita mengencangkan setelan sulur gasnya di sebelah sini. Ini langsung saja kita kencangkan ya. Nah, ini langsung saja kita kencangkan ya. Selanjutnya kita coba hidupkan kembali. Selanjutnya langsung saja kita coba hidupkan ya. Nah, itu tadi ya, mesinnya sudah kembali normal. Dan sebelumnya tadi, untuk beberapa cara mengatasi mesin pemotong rumput dihidupkan langsung ngegas. Nah, itu tadi ya, beberapa sebab mengapa kok mesin pemotong rumput dihidupkan langsung ngegas padahal gas dalam posisi normal. Apabila kalian menyukai video ini, jangan lupa tekan tombol like. Dan apabila kalian ingin melihat video lainnya, bisa ditekan sebelah sini atau ditekan di sebelah sini. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Pojatek, help your work. Tunggu saya di video selanjutnya.